Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto tak meninggalkan PDI Perjuangan sendirian. Dalam keterangan pada Jumat 26 April 2024, Gibran berjanji akan merangkul seluruh partai dalam pemerintahan. Termasuk partai di luar Koalisi Indonesia Maju, Gibran pun menegaskan pertemuan Prabowo dengan sejumlah partai merupakan keputusan dari partai-partai itu sendiri. Lebih lanjut, Gibran mengatakan bahwa semua kubu telah menerima penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gibran menyebut bahwa dirinya sudah mendapat ucapan selamat dari Ganjar Mahfud, namun keduanya belum menghubunginya secara personal. Sebagaimana diketahui, Prabowo baru saja menerima dukungan dari Partai Nasdem. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah melakukan kunjungan ke kediaman Prabowo di Kartanegara pada Kamis 25 April 2024. Surya Paloh kemudian menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian rekan koalisi Nasdem PKB juga nampaknya akan mengikuti jejak. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut siap bekerja sama dengan Prabowo Gibran. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.